Oh iya bener, TK Pertiwi. TK-nya sih ini. Ini kita mau ke Batu Raden, mau ke tempatnya Batu Raden. Jadi mau lihat burung dulu, baru kita turun kuliner ke Purwokerto bersama dengan senior Haji Caswan sama Pak Halim. Siap. Nah, teman-teman, Hes itu harus mencoba ya, mencoba sekali-kali, atau dua kali, atau tiga kali naik bistran. Jadi ini bisa dipenuhi sama orang-orang ya semua ya. Ini zaman nyampe Rempoah ya. Oke, dikontrol. Terima kasih. Halo. 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 Berapa ya? Gimana? Jalan kawan. Oke, hari ini kita lama banget ini. Ya, udah lama nih Paul, satu tahun. Satu tahun ya. Satu tahun kemudian kita apa istilahnya? Dari dulu kita ada acara ngebis bareng, kuliner bareng. Iya. Halo Pak bersama Burianto. Dengan ya. Pak Burianto itu kepengin tuh. Iya. Jadi kita bersama senior, senior banget. Nih, senior banget. Loyo senior ini. Kita mau menuju ke mana? Taman Burung. Taman Burung. Oke. Jadi Taman Burung bersama dengan tiga burung. Burungnya yang dua, okay. Burungnya yang dua udah tua-tua. Tua-tua lah. Batu Raden. Waduh. Enggak ini nonton, berapa ya?
Wih. Kita jalan dulu menuju ke atas menuju ke Taman Burung. Kita baru nyampe terminal atas Batu Raden. Di jalan nggak berasa karena kita tadi sempat ngobrol, jadi malah lupa kalau ngos-ngosannya nggak ada. Biasanya kalau di sini jalannya ngos-ngosan. Ini karena saya ambil ngobrol nggak begitu kerasa. Kita udah nyampe di lokal wisata Batu Raden. Ini ramenya biasanya kalau malam minggu di sini kuliner. Dari ujung sana sampai ujung sini ini kuliner semua. Nah, Indraprastanya udah rata. Sampai di Pondok Selamet. Ini ujungnya Batu Raden di sini ya, wisatanya. Jadi kalau mau trekking masuk ke lokal wisata ex Botani Lama. Jadi botaninya udah pindah di sana. Dulu Bukit Bintang kenalnya. Masih itu labelnya Bukit Bintang. Ini juga jadi ransel untuk Prokerto Heso Serier. Parkir di sini. Sudah nyampe di Bukit Bintang. Taman Botani. Begini mohon. Ya, terus. Jadi kita orang Hes ya, Ruhes ya. Ini trekkingnya kita di sana. Trekkingnya saya juga di belakangnya menara ini nih. Menuju ke mana? Jembatan gantung ya, di situ kan ada jembatan gantung. Oke. Ini ada arena bermain anak-anak juga di sini. Ada camping areanya di situ. Ini ayam kate, ini jenis katenya gini. Ayamnya jalannya membusungkan dada. Nih. Burungnya. Ini pencinta burung nih. Bagus-bagus burungnya. Ayo. Ush. Sakit. Digigit saudara-saudara. Sekirain mau ngasih makan ini. Ini termasuk burungnya anu bok.
digigit. Oke, Pak Sarwan, kalau nambulin yang anak, kalau nagin, foto api. Tengkana. Ayo. Terus minum-minum muter-muter, kan? Nagin, foto lagi. Caranya apa, Mas? Para matuk, ya? Iya. Sebenarnya kalau hewan kalau sudah anu nyaman sih nggak apa-apa. Oh iya. Terbang enggak? Udah. Ini di rantai. Oh iya enggak tahu. Sun. Hah? Oh, kau seneng karo wong tua. Karena kan karena ini ininya apa? Masih dimakan? Anu soale kudune anu sih penuh kelembutan. Anu udah biasa. Kita kan kesannya ketakut kalau digigit. Jadi ini kalau melihat senang yang senang binatang mungkin pada lulut ya. Tapi kan kalau telur lagi dapat kawin satu induk kan. Kalau telur satu indukan itu memang enggak pasti ya. Untuk burung untuk apa? Mas ya. Yang biasanya ketemu kalau di hutan-hutan yang ini. Nih. Itu jantan. Oh iya, jantan. Di sini cicak hidung ya, cicak rapi. Kan lagi gengsir banget. Kok berkabar karo kowe. Ya. Halo. Ya, ya. Aku. Iya, sepertinya kurang bisa. Ya. Anu sepertinya wis satu kopra sepertinya. Satu kopra. Pak, aku kok ngobrol karo kowe. Ya. Ya. Ini sudah berada di tunggu jadi lah ini lah. Nanti mau ini izin untuk review khusus tempat ini. Monggo. Ya. Kapan aja lah. Ya. Setiap saat khusus. Bagi yang senang burung, ini burungnya bagus-bagus. Ya. Terima kasih. Sangat menghibur melihat burung-burung. Ya Pak Biyogo. Pak siapa? Pak Biyogo. Biyogo. Matur nuwun. Sampai jumpa lagi, nanti kalian kesempatan bawa teman-teman ke sini sambil ngobrol tentang burung, sambil minum kopi. Matur nuwun. Kita lanjut menuju bawah, kita kuliner. Mbok mau itu kuliner. Kawan-kawan. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Makasih. Terima kasih. Oh iya.
lanjut menuju ke terminal bawah lagi, menuju kuliner. Ya, ini dulu kita juga pernah ngetrek di sini, dilewati. Kita trekking sebentar, langsung menuju ke arah bawah. Di sini ya, kalau ramsetnya Bukit Bintang, depannya mana? Taman Botani. Edelweiss. Tahun 2012, waktu itu kita nginep di sini bersama anak-anak Indra Prasta. Nah, itu di sana ada bathtubnya, ini buat garasinya. Kenangan ya, Kakak Makayu. Ini Indra Prasta. Termasuk villa. Ini Masjid Indra Prana. Ini kita punya trek di sini sudah lama. Ah, itu tuh treknya. Treknya masih ada itu. Turun ke bawah. Oh, belum pernah ke sana? Udah. Kalau saya jalan, kalau sana kalau belajar 3 kali. Oh iya. Tapi udah masuk turun pasal kalau belajar, jalan sana kalau belajar 3 kali. Oke, kita menuju ke terminal kembali untuk naik Trans Banyumas menuju kuliner di nanti kita tunggu di mana. Di terminal bawah Batu Raden sambil menunggu bis. Ini pada tutup ini. Jadi start menuju kuliner dari terminal bawah Batu Raden. Masih bersama dengan Tapkes PNI. Dari halte SD 1 Pabuaran. Kalau SD 2-nya yang seberang sana ya. 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 Makasih, Mas. Makasih. Oh, ini lurus ke bawah sih ya, selatan ya. Iya, ke Dukuhwalu. Udah nyampe Tambak Sogra Pasar. Terus menuju ke arah kuliner di Pawon Bawor. Ini ada Umah Ponakawan. Umah Ponakawan, ini ponakawannya baru 3 ini. Kurang satu ya. Kurang satu ini, yang satunya lagi kemana ya? Ke Jepang. Jepang. Itu ya karen. Petruke. Yang Petruke lagi absen, lagi ke Jepang. Ini pohon sudah tua ini. Jenis apa nggak tahu ini kan. Akhirnya nyampe di Pawon Bawor, tujuan kuliner hari ini makan ngopi juguran ya, mendampingi dua senior banget. Pawon Bawor masih di wilayahnya mana ini ya, wilayahnya mana ya berarti ya.
ada aneka masakan di sini, tinggal pilih. Ada pepes, ada tahu, tempe, tongkol, pindang, ayam, tempe, terus telur, tinggal pilih aja. Sayur-sayurannya di atas. Oke, inti acaranya hari ini kuliner di sini di Pawon Bawor. Matur nuwun Palim. Hari ini bisa makan siang bareng. Ini udah siang sih. Terima kasih. Yang penting happy. Happy. Happy ya. Kita jalan lagi 1 km menuju pasar. Halte Tambak Sogra, pasar Tambak Sogra. Nyampe haltenya kantor desa apa ini Tambak Sogra. Cuma ini kotakannya nggak ada. Sebentar lagi nyampe SD2 Pabuaran. Saya sampai ketemu lagi. Terima kasih hari ini. Sama-sama. Ya. Halo, yang lain siapa mau? Ya. Ya, yang lain. Saya tunggu. Ya. Oke. Okay.